Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa razuqna fahma. Baik, marhaban bikum. Selamat datang kembali. Kita teruskan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Kemarin terakhir kita sudah sampai beberapa. Halaman 99. Iya. Ya, terakhir halaman 99 ini sampai tadrib 6. Baik, sekarang berarti halaman 90 halaman 100. Halaman 100. Al-qira'ah. Bagian al-qira'ah, pembacaan. Baik. Ini masih al-wahdah ar-rabi'ah bab 4. Sebentar lagi selesai, kita udah masuk qira'ah. Al-hayatul yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Ad-dars al-khamis was-salasun. Pelajaran ke 35. At-tadrib al-qira'ah. Al-qira'ah ini bacaan ya. Bacaan al-qira'ah, bacaan. At-tadrib al-awwal. Iqra' thumma da' alamat al-khata' bi janibil kalimatil mukhtalifah fi kulli majmu'atin. Tayib, iqra'. Ma mana iqra'? Bacalah ya. Iqra', bacalah. Thumma da' alamat al-khata'. Ma makna hadhihi al-kalimah? Thumma da' alamat al-khata'. Thumma, kemudian, nah, kemudian, summa, kemudian, do' letakkan, nih, letakkan, alamat al-khata, tanda silang. Alamat al-khata, tanda silang. Bijanibi, bijanibi, di samping, al-kalimat, kata, al-mukhtalifah, yang berbeda, fi kulli, di setiap majmu'ah, kelompok. Jadi, iqra', bacalah. Thumma da' alamat al-khata', kemudian letakkan tanda silang. Bijanibil kalimatil mukhtalifah, bijanibi, di samping. Al-kalimat, kata, al-mukhtalifah, yang berbeda. Fi kulli majmu'atin, di setiap kelompok. Contoh nomor satu. Cuma nomor satu. Alif, tanam. Ba, tanam. Jim, yanam. Aina al-kalimah mukhtalifah? Yanam. 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 Dan silang. Baik. Sekarang apa bedanya tanam dengan yanam? Siapa yang tahu? Tanam untuk antum, Ustaz. Nah, tanam untuk anta. Anta. Nah, untuk anta. Satu orang ya. Untuk anta. Kalau yanam? Hua. Hua. Iya, hua. Tapi ini tanam bisa untuk anta atau untuk hia ya, tergantung kalimat intinya. Jadi, yanam untuk hua, kalau tanam ini untuk anta atau untuk hia. Tergantung kalimatnya apa yang dimintanya. Tapi itsnan ke bawah. Tusyahid, tusyahidin, tusyahidin. Aina al-kalimah al-mukhtalifah? Alif. Alif, tusyahid. Tapi mal farq bainahuma tusyahid wa tusyahidin? Apa bedanya antara tusyahid dengan tusyahidin? Tusyahidin jamak, Ustaz. Tusyahidin jamak untuk siapa? Jamak untuk dua laki-laki. Dua laki-laki. Kenapa dua laki-laki? Nah, dina. Ini tusyahidin gitu ya, tusyahidin, bukan tusyahidain. Oh, tiga lebih gitu dong. Hah? Ini kata kerja. Ini kata kerja, bukan isim.
bukan isim, ini kata kerja. Tushahid, tushahidin. Taib. Gini-gini. Menyaksikan. Iya betul, artinya menyaksikan ya, menyaksikan atau menonton. Cuman bedanya domirnya di sini. Domirnya siapa? Tushahid itu siapa domirnya? Tushahidin domirnya siapa? Mereka laki-laki menyaksikan. Tushahid itu antum, anta, tushahidina antunna. Tushahidunam anta, ahsanta. Tushahidu anta, nam atau hiya ya, bisa ya. Anta atau hiya sama. Kalau tushahidina siapa? Anti. Gitu. Taib. Itu sorof yang tadi anak kirim tuh di buku bagus ya itu. Nah itu dasarnya. Namun kita belum bisa belajar sorof nih untuk yang ikhwan. Ketinggalan kita sama yang akhwat. Jadi kalau untuk anta tushahidu atau untuk hiya ya, anta hiya tushahidu, kalau tushahidina ada bentuk seperti ini, tushahidina intinya kata kerja. Kata kerja kalau ada ujungnya kasroh, ya sukun dan nun fathah itu untuk anti. Jadi anti tushahidina artinya kamu perempuan menonton atau menyaksikan. Salasah. Al-salisah, al-saniyah, al-saniyah. Al-farq, aina? Al-salisah. Al-salisah, na'am. Alif. Na'am, alif. Ma al-farq bayna al-salisah wa al-saniyah? Ketiga, kalau al-saniyah? Kedua. Dan ini bilangan bertingkat ya? Na'am. Bilangan bertingkat, ya. Rabi'an. Sohifah, sohifah, as-sohifah. Al-farq? As-sohifah. As-sohifah. Taib. Mal farq bainahuma as-sohifah duna alif lam wa bil alif lam. Apa bedanya? Tidak ada alif lam dengan ada alif lamnya. Yang alif lam ya khusus. Yang alif lam khusus. Nah, khusus atau ma'rifah disebutnya ya. Ma'rifah. Kalau tanpa alif lam disebutnya dengan nakirah, masih umum gitu ya. Masih umum belum tentu gitu, belum tentu. Fi soal huna, ada pertanyaan di sini? Maafi. Nuwas lisan. At-tadrib ats-tsani. At-tadrib ats-tsani iqra thumma dha' alamatal khata' bijanibil jumlatil mukhtalifah fi kulli majmu'atin. Nafsu makna sama artinya, cuman bedanya dikit doang. Iqra bimakna bacalah. Summa da' alamatal khata, summa kemudian da' letakkan alamatal khata tanda silang bijanibi di samping al jumlah. Kalau yang atas tadi al-kalimat, sekarang al-jumlah. Al-jumlah mana jumlah? Kalimat. Kalimat, nah. Al-kalimat, ya. Bijanibil jumlah, di samping kalimat, al-mukhtalifah yang berbeda, fi kulli majmu'atin, di setiap majmu'ah, setiap kelompok. Oke, kita lihat nomor satu. Anamu ba'das sholah. Anamu ba'das sholah. La anamu ba'das sholah. Aina al-mukhtalifah? Jim. Jim, nah. Jim. Jim. Ma makna anamu ba'da shalah? Saya tidur. Saya tidur setelah sholat. Saya tidur setelah sholat. Kalau yang Jim, la anamu ba'da shalah. Tidak, saya tidak tidur. Saya tidak tidur setelah sholat ya. Dan di sini yang menunjukkan sayanya mana? Alif. Alif, na'am. Hamzah ini ya. Hamzah a anamu gitu, ahsantum. Jadi anamu a-nya itu. Jadi a-nya itu menunjukkan ana anamu. Dan isnin tahat. Agsilul malabis, agsilul malabis, sa'agsilul malabis. Al-farq? Jim. Nah, jim. Sa'agsilul malabis. Nah, sa'agsilul malabis.
Ma makna agsilul malabis? Menyapu lantai ya. Gosala yagsilu. Cuci baju. Menyuci baju. Menyuci baju. Hah? Agsilu artinya saya menyuci. Malabis baju. Jadi agsilul malabis, saya menyuci baju. Kalau saat silul malabis ada sa-nya menunjukkan apa? Akan. Akan. Naam. Jadi saat silul malabis saya akan mencuci baju. Jadi bedanya kalau agsilul malabis ini namanya halian, jadi sekarang. Kalau saat silul malabis mustaqbal, jadi setelah berbicara yang akan datang. Tip salasa. Adhabu as-sa'ata as-sadisah. أذهب الساعة السابعة أذهب الساعة السادسة المختلفة أين؟ باء نعم. ما معنى الألف؟ الكلمة الألف أذهب الساعة saya السادسة saya pergi berangkat saya pergi atau berangkat نعم jam سادسة jam 6 نعم سادسة jam 6 ya الساعة السادسة jam 6 saya berangkat atau pergi pukul 6. Adhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Jam 7. Dari kata-kata sabah. Jadi adhabu as-sa'ata as-sabi'ah, saya berangkat pukul 7. 4. Mata tadhhabu ila al-bayt? Mata tadhhabu ila al-madrasah? Al-mukhtalifah? Jim. Naam. Sahih. Jim. Ma makna mata tadhhabu ila al-bait? Jam berapa kamu pergi ke rumah? Iya, jam berapa kamu pergi ke rumah atau pulang ke rumah? Pulang. Bisa dikatakan pulang ya. Iya. Tadhhabu di sini pergi bisa dikatakan pulang. Walaupun artinya secara kalau kita pisah tadhhabu sendiri itu artinya pergi yang lebih cocoknya. Tapi di sini maksudnya bisa katakan kita pulang, bi makna raja'a. Kalau mata tadhhabu ila al-madrasah, ma makna? Kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, kapan kamu pergi ke sekolah? Atau bisa berangkat. Berangkat bisa sesuai. Lebih ke kapan, Ustaz, ya? Bukan jam berapa ya? Kapan? Kapan? Jadi kalau kapan di sini, pertanyaannya bisa jam atau bisa waktu. Maksudnya waktu misalkan pagi, sore, siang gitu maksudnya. Tidak mesti hanya jam. Tidak mesti jam. Tapi kalau khusus untuk jawabannya jam, itu pertanyaannya fi ayyi sa'ah. Nah, kalau fi ayyi sa'ah itu berarti sudah khusus. Itu pada jam berapa? Berarti jawabannya kita jam, gitu ya. Tapi kalau mata, nah kalau mata ini kapan? Kapan di sini bisa kita jawab jam atau bisa kita jawab waktu seperti pagi misalkan. Pagi-pagi atau misalkan siang hari kayak gitu. Malam hari kayak gitu. Itu kalau pertanyaannya mata. Tapi ada pertanyaan di situ? Mafi dan nuwasil ila safha 101. At-tadrib as-salis. Latihan ketiga. Sil bainal jumlati was-surati al-munasibah. Sil bainal jumlati was-surati al-munasibah. Ma makna sil? Sambungkan. Bainal jumlah. Kalimat. Antara kalimat, ini jumlahnya ya. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Wasurah. Pada gambar yang cocok. Iya, dan gambar yang cocok. Atau pada gambar yang cocok. Al-munasibah artinya yang cocok. Surah gambar, ini surah. Ini surah. Gambar atau foto di rumah itu juga sama. Surah namanya. Al-munasibah yang cocok atau yang sesuai. Taib. Wahid. Taib. Wahid. Yadhhabu ilal bayti bil hafilah. Aina as-surah al-munasibah. Alif, ba, jim, dal, awha. Alif. Alif, na'am. Yadhhabu ila al-baiti bil hafilah. Ma makna hadhihi al-kalimah? Dia pulang ke rumah dengan bis. Dia pulang ke rumah dengan bis. Na'am.
bisa pulang atau pergi atau boleh dua-duanya ya. Yang lebih tepat boleh kita katakan pulang. Yadhabu ilal baiti bil hafilah, dia pulang ke rumah dengan menggunakan bis. Itsnan. Yaqra'ul Qur'ana fi ghurfatin naum. Aina surah al-munasibah? Jim. Jim. Nah. Ma makna hadhil kalimah? Rakmusani. Dia membaca Al-Qur'an di ruang tidur. Nah, iya. Di kamar tidur atau ruang tidur. Dia membaca Al-Qur'an di kamar tidur atau ruang tidur sama saya. Salasa. Yadhhabu ila al-madrasati as-sa'ata ats-tsaminah. Ini surah al-munasibah. Dal. Nah, dal. Ma makna hadhil kalimah? Dia pergi ke dia sekolah. Pergi ke sekolah. Jam 8. Iya, jam 8 atau pukul 8 gitu ya. Arba'. Yagsilul malabisa fil hammam. Aina surah? Ba. Naam, ba. Adawa. Ba. Taib. Ma makna al-hadhi kalimah? Yagsilul malabisa. Dia mencuci baju di toilet. Iya, dia mencuci baju di kamar mandi. Kamar mandi. Atau toilet bisa ya. Ini kamar mandi maksudnya, iya. Taib. Khamsa. Taknusu ghurfatan naumi yaumal utlah. Aina surah? Ha. Ha. Nah, ha. Ma makna hadhil kalimah? Kamu menyapu dia. Dia perempuan. Naam. Iya ya. Jadi dia perempuan ini taknusu untuk iya. Iya. Ya. Kenapa iya? Karena gambarnya perempuan ya. Karena gambar perempuan. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada gambarnya atau gambarnya laki-laki, bisa kita katakan kamu laki-laki. Tapi di sini maksudnya dia. Teh, berarti apa artinya? Dia menyapu. Dia menyapu. Mm-hmm. Menyapu. Mm-hmm. Ruang tidur. Ruang tidur. Di hari libur. Ya, maksudlah iya di hari libur atau pada hari libur. Gitu. Soal. Layjad nuasil dan at-tadrib arabi. At-tadrib arabi. Sil baina su'ali wal jawab. Ma makna hadhihi al-jumlah? Sil baina su'ali wal jawab. Ma makna hadhihi al-jumlah? Cocokan. Cocokan? Cocokan di antara. Iya, cocokan. Antara kedua soal dan jawaban. Iya. Boleh cocokkan atau sambungkan ya. Kalau makna bebas boleh kita katakan cocokkan, enggak masalah. Tapi secara harfiah di sini sil artinya sambungkan, baina su'ali antara soal pertanyaan wal jawab dan jawaban. Iya, jadi sambungkan soal dan jawaban gitu. Taib. Wahid. Mata tastaikid aina al-ijabah? Alif ba jim au dal? Astaikidu indal fajr. Astaikidu indal fajr. Jim, adanya? Jim. Jim, naam. Jim. Ma makna mata tastaikid? Bangun. Kapan bangun. Kamu bangun? Astaikidu indal fajr. Saya bangun? Saat subuh, iya. Atau ketika subuh. Isnan. Aina tusallil jumu'ah? Aina dijawab. Nah, jawab al-jawab. Fil masjidil kabir. Al-usul jumu'ah fil masjidil kabir. Naam. Alif. Ma makna aina tusallil jumu'ah? Di mana kamu salat Jumat? Usallil jumu'ata. Naam. Usallil jumu'ata, saya salat Jumat fil masjidil kabir, di masjid agung atau masjid besar atau masjid jami. Boleh. Salasa. Aina tusallil fajr? Usalli al-fajr fi al-masjid. Na'am, ba. Ma makna aina tusalli al-fajr? Di mana kamu salat fajar subuh? Usalli al-fajr fi al-masjid. Saya salat subuh di masjid. Na'am, salat subuh di masjid. Arba, hal tanamu ba'da as-salat? La anamu ba'da as-salat. Ma makna? Ba'da apa? Ba'di di sana. Hah? Tulisannya ba'di. La ana ba'da ini ya, salah. Ba'da salah. Bukan ba'di. Ya,
karena enggak ada pengaruhnya. Taib, hal tanamu ba'da salat, apa makna hadhihi jumlah? Apakah kamu tidur setelah salat? Iya, hal apakah kamu tidur setelah salat? La, la anamu ba'da salat. Makna? Makna tidak, saya tidak tidur. Saya tidak tidur setelah salat. Mafhum? Ada soal? Insyaallah fahamna. Insyaallah. Baik, nuwasil dan 102. Baik, ini sudah mulai ke fiqrah. Paragraf. At-tadrib al-khamis, latihan kelima. Iqra al-fiqrah thumma ajib. Iqra al-fiqrah thumma ajib. Iqra, bacalah al-fiqrah paragraf thumma ajib, kemudian jawablah. Baik, kita baca dulu paragrafnya. Sini. Ana baca dulu ya, coba kita latihan membaca. Kita latihan membaca. Belum tahu nih bacanya seperti apa nih ya. Coba. Ana baca dulu sendiri, kemudian antum wahidan fawahidan. Usratu Ahmad la tanamu ba'da sholati yawmal utlah. Taha yaknusu ghurfatal julus. Wafatimatu taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmadu yagsilul malabis. Wa Latifatu takhwil malabis. Wal jaddatu tagsilul atba. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Taib, coba ana pengen tahu bacaannya seperti apa. Kita belum coba nih sebelum-sebelumnya ya. Taib. Dari Pak Johan, silakan yang pertama kali masuk. Silakan. Baca ya, Ustaz. Nah, baca aja, baca. Bismillah. Usratu Ahmad la tanamu ba'da sholah yaum la tanamu ba'da sholah yaumul yaumal utlah. Yaumal yaumal utlah. Naam. Toha yakmusu ghurfatal julus. Naam. Wa Fatimatu taknusu ghurfatan naum. Naam. Wa Ahmadu yaksilul malabis. Naam. Wa Latifatu takwil malabis. Naam. Wal jaddatu taksilul atbaq. Naam. Wal jadu yaqra'ul Qur'an. Naam, ahsan, tabarakallah. Pak Yusuf, silakan, Pak. Asratu Ahmadu la tanamu ba'da sholah yaumal udlah. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimatu taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmadu yang silul malabis. Wa Latifatu takwil malabis. Wal jaddatu taksilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Masya Allah, mantap. Pak Nur Hadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usratu Ahmad. Ra'nya pendek. Ra'nya pendek. Hati-hati. Usratu Ahmad. Usratu Ahmad la tanamu ba'da shalah. Ba'da shalati yaumal utlah. Naam. Toha yaqnus ghurfatal julus. Toha, ta-nya panjang, ha-nya panjang. Toha yaqnus ghurfatal julus. Naam. Wa Fatimatu taqnusu ghurfatan naum. Naam. Wa Ahmad yaghsilul malabis. Naam. Wa Latifatu taqwil malabis. Naam. Wal jaddatu taghsilul atbaq. Naam. Wa jaddu yaqra'ul Qur'an. Naam, ahsan, tamamtas, barakallah. Mas Lazi, silakan. Surat Ahmad la tanamu ba'da sholah yaumal utlah. Naam. Toha yaknusu ghurfatal julus. Wa Fatimah taknusu ghurfatan naum. Wa Ahmad yaksilul malabis. Wa Latifah takwil malabis. Wal jaddah taksilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Masya Allah, amtum mumtazun. Satu orang lagi barusan, Pak Giri ya. Pak Giri udah keluar. Mungkin lagi sibuk. Taib. Masya Allah, bacaannya mumtaz. Ini panjang pendeknya tepat sekali ya. Bagus, Masya Allah. Ini yang ikhwan tuh Masya Allah, bagus. Luar biasa. Taib, coba kita terjemahkan. Kita pahami.
Usratu Ahmad la tanamu ba'da salati yawmal utlah. Usratu Ahmad, ma mana hadha Usratu Ahmad? Keluarga Ahmad la tanamu. Tidak tidur ba'da salah, setelah salah, yaumal utlah. Di hari libur. Atau pada hari libur. Toha, to-nya panjang ini ya, to-nya dua harokat, hanya dua harokat. Toha, yaknusu gurfatal julus. Toha, menyapu ruang tamu. Toha, menyapu ruang tamu, atau ruang keluarga. Iya. Wa Fatimatu taknusu gurfatan naum. Dan Fatimah menyapu ruang tidur, kamar tidur. Nih. Wa Ahmadu yagsilul malabis. Dan Ahmad mencuci pakaian. Wa Latifatu takhwil malabis. Dan Latifah menyetrika pakaian atau baju. Wal Jaddatu tagsilul atba. Dan nenek mencuci. Taksilu mencuci ya. Atbak, mana atbak? Piring. Perabotan dapur. Iya, perabotan dapur ya. Termasuk dapur. Piring. Nah. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Dan kakek membaca Al-Qur'an. Masyaallah, mumtaz. Kita yang ikhwan itu hanya ketinggalan sorobnya saja, sorob nahunya itu. Bacaannya sudah bagus, terjemahannya udah mumtaz, Masya Allah. Taib, coba kita kaitkan sekarang sedikit-sedikit. Usratu Ahmada. Nah, kenapa di sini Ahmada Athah? Siapa yang tahu? Guarumun Sorib, Ustaz. Naam, Guarumun Sorib, Ahsanta. Jadi, asalnya Usratu Ahmadi, harusnya begitu ya. Karena dia mudhaf ilaih. Karena Ahmad ini dia iya nam. Karena Ahmad di sini dia isim ghairu munsharif, maka tanda jernya adalah fathah. Ahsan. La tanamu. Tanamu menunjukkan ke siapa nih? Tanam, domirnya. Usrah. Nam. Nah, begitu. Jadi tanam ini ke usrah sini kembali. Seperti ini ketika menerjemahkan Al-Qur'an, gitu ya. Ketika menerjemahkan Al-Qur'an itu domirnya itu kembali kemana? Pasti ada sebelumnya, gitu ya. Jadi tidak akan begini. Usratu Ahmad la yanamu, salah, ya. La yanamu salah. Kenapa? Karena kalau yanam itu untuk domir laki-laki, untuk domir mudzakkar, gitu. Sedangkan usrah di sini muannas. Makanya la tanamu. Gitu. Ingat ya, muannas itu tanam ini bukan berarti untuk orang saja. Ingat itu. Domir itu bukan berarti menunjukkan untuk orang saja, orang laki-laki, perempuan, tidak. Tapi untuk benda juga. Ya. Untuk benda, kata sifat, dan yang lain-lainnya. Baik. La tadamu, tidak tidur. Ba'da sholati, ya. Setelah sholat. Yaumal utlah. Kenapa yauma? Maf'ul, Ustaz. Maf'ul apa? Maf'ul bih. Dari mana fi'il fa'ilnya? Tanam, Ustaz. Yaumal itlah ini dzaraf ya? Dzaraf. Ba'da dzaraf, naam. Yauma juga dzaraf, sama ya. Ba'da dzaraf, yauma juga dzaraf, naam. Keduanya sama. Dzaraf. As-salah di sini as-salati sama utlati juga i'rabnya sama, yaitu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Naam. Jadi isim setelah dzarab di i'rabnya mudhaf ilaih majrur gitu. Baik, nanti insyaallah kita sedikit-sedikit sekarang hanya gambaran saja dulu ya. Kita belum masuk ke nahwu. Baik. Toha yaqnusu ghurfatal julus. Kenapa yaqnusu? Kenapa depannya ya? Huwa. Naam, karena toha di sini ya. Toha di sini domirnya huwa, makanya yaqnusu gitu. Gurfatal julus, gurfatal julus, apa nih? Kenapa fathah? Maf'ulun bi atau objek gitu ya. Julusi kenapa kasrah? Mudhaf ilaih majrur. Enam. Toha yaknusu gurfatal julus. Wa Fatimatu taknusu gurfatan naum. Taknusu. Domirnya? Hiya, Fatimah ya. Ini makanya taknusu pakai ta. Karena Fatimah domirnya hiya, menjadi taknusu. Gurfatan naum, ruang
tidur, dan ini juga sama ghurfah, ini objek naum, ini maf'ulun mudhof ilaih majrur. Wa Ahmad yagsilul malabis. Wa Ahmad yagsilul malabis. Yagsilu yagsilu domirnya huwa. Huwanya ke siapa? Ke Ahmad, Ahmad. Gitu ya. Ahmad. Iya. Malabisa ini juga objek sama ya. Wa latifatu takwi. Takwi kawa yakwi ya. Anti kalau hiya berarti takwi al malabisa. Takwi domirnya siapa? Iya, latifah. Iya, latifah. Nah, iya ya. Tahwi al-malabisa objek. Sama semuanya. Wal-jaddatu tagsilu al-atbaq. Tagsilu karena jadah. Ya, jadah ini berarti hiya. Maka depannya huruf ta sama. Atbaqo objek juga sama. Sama ya, semuanya sama. Wal-jaddatu yakra'u. Yakra'u berarti huwa karena al-jaddu. Sama. Baik, ini insya Allah gampang. Al-Quran objek juga. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Sebelum kita jawab pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita jawab pertanyaannya. Wahid. Mada taf'alul jaddah? Tagsilul atbaq. Tagsilul atbaq. Naam. Hadhil jawab. Hadhil kalimah. Jawab li rakam wahid. Tagsilul atbaq. Kita tandain satu aja di sini. Belum. Isnin, mada yaf'alul Ahmad? Yaf'alu Ahmad. Yagsilul malabis. Yagsilul malabis. Nah, ini. Pakai huwa boleh. Boleh, huwa yagsilul malabis boleh. Ini dua. Silakan mau seperti apa jawabannya terserah ya, boleh, enggak masalah. Salasa, mada taf'alu Fatimah? Naam, hiya taqnusul ghurfatan naum boleh. Iya. Naam, hiya taqnusul ghurfatan naum boleh. Ini tiga atau taqnusul ghurfatan naum boleh langsung enggak masalah. Arba, madza taf'alu Latifah? Taqwil malabis. Taqwil malabis. Naam, ini arba. Empat. Khamsa, madza yaf'alu Thaha? Yaknus ghurfatal julus. Nah, ini khamsah. Sitta, madha yaf'alul jadd? Huwa yaqra'ul Qur'an. Dan ini sitta. Nah, ahsantum. Das. Ini gambar-gambarnya ya. Ini gambar-gambar. Oke. Ada pertanyaan sini yang atas? At-tadrib al-khamis. Latihan ketiga. Tidak ada ya? Mafhum insyaallah. Baik. Al-an at-tadrib as-sadis. Iqra'il fiqrah thumma ajib. Nafsuhu. Nafsu makna. Di iqra'il fiqrah bacalah fiqrah paragraf thumma ajib kemudian jawablah. Jawab. Iya, baik. Ana baca dulu sendiri kemudian kita pahami. Yastaikidu tahirun indal fajr wa yatawadda'u fil bayt wa yadhabu ilal masjid yusalli tahirul fajra tahiranil fajri fil masjid fajra fil masjid tahirun yaqra'ul Qur'an wa la yanamu ba'das salah. Yastaikidu tahirun indal fajr, ma mana hadhil kalimah? Hadhil jumlah? Tahir bangun ingdal fajr ketika subuh. Ya, ketika subuh. Ketika subuh atau saat subuh, saat fajar. Wa yatawaddau fil bait. Dan dia berwudu di rumah. Iya, dan dia berwudu di rumah. Wa yadhhabu ilal masjid. Pergi ke masjid. Dan kemudian, dia pergi ke masjid. Dua ini kita bisa katakan ganti dengan kemudian, enggak masalah ya, enggak apa-apa. Kalau untuk terjemahan bebas. Yusalli tahirun al-fajr fil masjid. Tahir salat fajar di masjid. Tahirun yaqra'ul Qur'an. Tahir membaca Al-Qur'an. Tahir membaca Al-Qur'an. Wa la yanamu ba'da shalah. Dia tidak tidur setelah salat. Baik.
yastaiqidu. Perhatikan sini, yastaiqidu ini fi'il apa ini? Mudore. Fi'il mudore, ya. Domirnya? Domirnya huwa. Huwa, ya. Kenapa domirnya huwa? Ya, karena huwa. Karena tohir. Iya, karena tohir gitu ya. Karena tohir ini huwa, dia laki-laki waktu itu. Ingdal fajri, ingda dorof fajr mudof ilaih majrur. Wayatawadda'u, wayatawadda'u, domirnya siapa di sini? Huwa ya. Huwa ini menunjukkan ke siapa? Ke tohir juga, masih ke sini, ke belakang ya. Ingat itu, seperti itu. Jadi bahasa Arab itu enggak usah disebutin lagi. Misalkan yastaikiru tohirun ingdal fajri, wayatawadda'u tohirun fil bait, wayadhabu tohirun ilal masjid. Enggak usah ya. Ini kita sudah paham nih, kalau disebutkan depannya tohir, berarti setelahnya juga wa, kalau ada wa masih nyambung kalimatnya atau ada kaitannya. Ada itu wa ataf satu. Wa ataf. Nah, wa ataf, wa dan penghubung. Tapi wa yatawaddao berarti dan dia gitu, dan dia berwudu, dianya maksudnya ke tohir. Fil bait, di rumah. Kenapa baitnya kasrah? Majrur. Karena fi. Nah, ada fi. Ya, nah. Wa yatawaddao fil baiti. Wa yadhhabu. Yadhhabu makna yadhhabu? Pergi. Pergi. Ya. Nah, dan perginya domirnya siapa? Huwa juga ya. Huwa. Ke tohir, masih ke sini, masih ke tohir. Wa yadhhabu ilal masjid. Dan pergi ke masjid. Masjidnya juga kasrah karena ada ila. Iya. Yusalli tohirun al-fajr. Nah, ini tohirun tanwin. Kalau bertemu dengan hamzah wasal, dibacanya kenun wasal. Tohirunil, kita tohirunil, tohirunil fajr. Agak susah bacanya. Taib, tohirun al-fajr. Al-fajr berarti di sini objek. Fil masjid. Jadi tohir, sholat di masjid. Ini kalau nggak disebut tohirnya juga nggak masalah ya. Yusallil fajr, wa yusallil, misalnya tambah huwa. Wa yusallil fajr fil masjid, boleh, nggak masalah. Kemudian tohirun yakra'ul Qur'an. Tohirun yakra' berarti huwa juga sama ya. Huwanya ke tohir. Yakra'ul Qur'an, Qur'an objek. Wa la yanamu ba'da shalah. Dan dia tidak tidur setelah salat. Kasrah di sini karena dia mudhof ilaih, ba'danya dzaraf, dzaraf mansub. Dzaraf selalu mansub ya. Dzaraf selalu mansub. Baik. Wasit nanya saja. Silakan. Yang indah itu dzaraf, nah. Dzaraf atau jarsad? Dzaraf. Dzaraf. Oh, berarti al-fajri itu karena mudhof ilaih bukan karena. Betul, apanya. Iya, karena dia mudhof ilaih. Oh. Jadi isim setelah dzaraf ya, baik itu dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, di i'rabnya mudhof ilaihi majrur. Karena mudhof ilaihi selalu majrur ya. Mudhof ilaihi selalu majrur kedudukannya, selalu jar. Jadi ba'da ing ya. Nah. Itu wala yanam, itu kan lam itu kan aku lazim sat. Enggak wala yanam gitu sat. Ya jus amla. Taib. Bedakan antara la nahiyah dengan la nafiyah. Ya, la nahiyah dengan la nafiyah. Taib. Nah, tulis ini. Ada dua la ya. Yang pertama la an-nahiyah gitu ya, la an-nahiyah. Ini gampang membedakannya ya. La nahiyah sama nafiyah. Naam, nahiyah. Yang kedua la an-nafiyah. La an-nafiyah. Apa sih ini artinya? Artinya kalau la nahiyah ini larangan artinya ya. Nahiyah dari kata-kata nahyu, nahayanha gitu. Nahyun. Naam. Ini artinya larangan. Ini artinya larangan. Kalau la an-nafiyah, la an-nafiyah artinya la meniadakan gitu ya. La meniadakan. Misalkan la tulabu fil fasl artinya tidak ada siswa di kelas misalkan. Seperti ini berarti wala yanam, la yanam artinya dia tidak tidur, bukan dia jangan tidur, bukan ya, dia jangan tidur bukan, tapi dia tidak tidur. Nah gitu. Nah ini bedanya apa? Bedanya gampang gini,
Kalau ada sukun apa? Ahsan tanam, jazm, jazm sama biasa. Jadi kalau dimasuki la an-nahiyah seperti yanam gitu ya. Berarti menjadi asalnya yanam begini. Asalnya yanam, ana tulis dulu di atas bentar. Ana tulis dulu di atas ya, biar tahu perbedaannya. Asalnya yanam, yanamu gitu ya. Yanamu ketika dimasuki la, ketika dimasuki la, maka yanam ini jadi majzum ya. Majzum, tanda jazmnya apa? Sukun ujungnya. Sukun ujungnya, jadi mimnya jadi sukun. La tanam. Naam. Nah, untuk tanam. Anta, naam. Untuk anta tanam ya. Oke, kita ganti ini ya. La tanam, tanam. Iya. Kita ganti aja langsung untuk perintah anta ya. Tanamu, asalnya kamu tidur. Ketika jangan tidur, berarti perhatikan sini, perhatikan ada perubahan sedikit ya. Asalnya begini tulisannya, tanam mim sukun. Nah, perhatikan sini, ketika ada mim sukun sebelumnya panjang ya, atau ketika ada panjang mad ini bertemu dengan huruf sukun, maka panjangnya enggak berlaku, maka di sini dibuang. Jadi tulisannya seperti ini. Jadi tulisannya la tanam. Jadi hati-hati ketika menemukan tulisan seperti ini. Ini artinya dari tanam panjang ya. La tanam gitu. Itu untuk anta. Jadi la tanam artinya jangan kau tidur gitu. Tapi kalau misalkan ada la masuk ke tanam ini, biasa aja tanamnya tidak berubah gitu aja, la tanam. Ini berarti la-nya itu bukan la nahiyah tapi la nafiyah. Artinya apa? Tidak tidur. Nah gitu. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi di sini la-nya la nafiyah. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak tidur, meniadakan tidur gitu. Kayak gitu. Menafikan tidur. Wala yanamu ba'da shalah berarti dan dia tidak tidur setelah salat. Ada lagi pertanyaannya silakan. Kalau masuk mustasna, Ustaz. Mustasna. Istisna. Apa? Istisna apa? Ya misalnya illa. Contohnya? Ibad kali la ilaha illallah. Bukan, mungkin. Itu mungkin. Beda, itu beda ya, Ustaz ya. Kalau illa itu artinya bukan ini, pengecualian lo itu. Mustatnya itu artinya pengecualian, iya. Nisbat, Ustaz ya. Gimana? La ilaha illallah. Ini isbat kan, Zat? Iya, kalau la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, itu beda, bukan yang ini ya? Beda. Iya. Itu beda. Maksudnya, Ahmad membaca Al-Quran, illa kecuali Muhammad, misalkan. Jangan gitu. Jangan gitu, berarti kurang cocok kalau gitu. Kalau kalimatnya gitu, kurang cocok. Misalkan at-tullabu, misalkan ya, at-tullabu yaqra'unal Qur'an, misalkan ya, yaqra'unal Qur'an, al-Qur'ana baru illa, nah illa ustad, illal ustad misalkan, nah gitu, illal ustad. Nah ini mustatnya nanti kedudukannya beda-beda ya, beda-beda. Illal ustadu misalkan, atau illal ustada, tergantung nanti kalimatnya. Jadi gini, at-tullabu yaqra'un al-Qur'an illal ustad, artinya tulab, siswa, membaca Al-Qur'an kecuali ustad. Ustad gak membaca, gitu maksudnya. Itu mungkin yang dimaksud ya, istitsna. Iya benar, Ustaz. Iya, tapi kedudukannya nanti berbeda-beda. Ada yang istitsnanya marfu domah, ada yang fathah, nanti tergantung kalimatnya. Nah itu yeah. Insyaallah. Insyaallah sebenarnya gampang, insyaallah. Nanti kalau ada, kita belum masuk ini ya. Kalau yang akhwat udah ada kelas lanjutan. Nanti sebentar lagi tuh masuk ke istisna. Udah ke maful mutlak sekarang. Kita gimana nih untuk ikhwan? Apa kita mau selang-seling atau gimana nih? Penting juga, kalau menurut Anda sih penting sorofnya dulu.
Masih itu mari Ustaz. Kenapa? Masih itu. Gimana semuanya? Pendapat semuanya. Lagi kapan? Yang malam. Apa? Selain Rabu malam, Ustaz, kapan lagi yang kosong? Tadinya mau buka malam